Halo, abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Terili, oke, like, sah, rere, sare. Buset ya, share kali, mamalun gua aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Tumben banget ini hari, cerah banget ya. Ada apakah gerangin? Ah, tapi secara apapun, kalau ada Milan, sama aja surem. Ngapa, Den? Lagi ngapa? Emang lu dengar gua ngomong apaan? Lah, kagak mau moder apa lu? Buset, ini dia dengar kagak sih? Milan, kalau emang lu dengar, tadi gua ngomong apaan ayo dah? Yah, pake nanya. Lu aja belum tentu menang lawan gua. Sudah gua duga. Udah ah, puyeng ngomong sama lu. Udah, jangan dipikirin lah. Buset, lu dengar kagak sih? Bocah bikin gua penasaran aja ini dia. Aduh, perut gua mulus lagi. Aduh, udah ah, gua mau pikir dulu. Heh, mau kemana lu? Emang enak lu, gua kerjain. Padahal kan gua denger dia ngomong apaan. Pakai segala sombong, kagak ada yang bisa ngalahin main catur. Tolay aja sama gua, kalah 3-0, gua bantai. Yaelah, tahan dulu gak pakai. Dia lagi sampai jaman ini tokai. Numpang tanya. Buset, butuh amat ya. Iya neng, nanya apaan ya? Kalau kontrakannya Haji Umroh, di mana ya bang? Itu neng, di Gang Becek. Dah, kagak nawang bener dah, pakai segala keluar lagi dikit. Oh, di situ. Ngomong-ngomong, abang tinggal di situ juga ya? Kagak neng, sama di gang sebelahnya, gang desa pinjol dilarang masuk. Buset dah, tahan dulu ngapa? Oh, di situ. Ngomong-ngomong, kok ada bau-bau toka ya? Di sini emang begitu neng, kadang orang-orang kagak sengaja bakar sampah plastik yang ada tokainya, jadi asapnya kebawa angin neng. Oh, begitu ya bang. Ya udah makasih ya bang. Lain waktu main ya bang ke kontrakan saya. Wah siap. Suwe lepasan gua. Ya ilah, adi aja ya. Leh, buruan leh. Gua udah jepirit dikit ini. Lah, nanggung amat. Udah keluarin aja semuanya Den. Mata lu, kalau gua pakai pempes kali. Udah buruan, ya ilah. Lah, sabar ngapa? Gua juga baru nongkrong ini. Buset dah, udah bodo amat dah. Buset, main masuk aja. Awas geseran lo. Yah, kagak keluar-keluar ini gua kalau boker diliatin begini. Badai banget lo. Yah, ular lu aja kayak ular koros. Menang panjang doang, tapi takutan. Buset, ular lu kayak ular karung. Menang gede doang, tapi pendek. Udah, kagak konsentrasi gua. Sial bener dah pala banggol. Malam masih mulus lagi perut gua. Yailah, nyari batu kolar kemana ini gua? Permisi bang, numpang tanya. Ya Allah, jodoh emang agak mana ya? Nanya apa neng? Warung yang terdekat di sini, di mana ya bang? Lah itu neng, di gang desa pinjol dilarang masuk. Ada warung pemarni. Ngomong-ngomong, neng orang baru ya? Oh iya bang, saya baru ngontrak di kontrakannya Haji Umroh bang, yang di gang becek itu. Oh di situ. Lah berarti kita tetangga gang neng. Deket itu mah. Yalah pokoknya deket udah caranya. Ya adalah, tahan dulu gak pak? Ya keluar sini Romana. Oh jadi abang tinggal di gang DC. Ya udah, lain waktu main ke kontrakan neng ya bang. Kalau emang deket, ya udah neng mau ke warung dulu ya. Iya neng. Buset. Loh kok bawa tokai lagi sih ya? Ih kampung yang aneh. Udah ah, ke warung dulu. Buset dah, pala bajai belum kelar juga. Woi, gantian lah, perut gua masih mulus ini, gara-gara lu. Ya ilah, sabar ngapa? Dik lagi kelar gua. Bodo amat ah. Buset, main masuk aja. Ya, licin. Ya. Lah, pipi karet bener-bener dah. Abis dah tokai mulu ini badan gua. Lah, gua disalahin. Ini gara-gara lu lama banget. Kagak mau modern apa lu, pala besi? Gara-gara makan genjer rawa gua lah. Perut gua jadi mulus dari siang. Tahu lah, biasanya juga lu doyan banget sama genjer. Apa gua kebanyakan cabenya kali ya? Apa jangan-jangan gua nyucinya kurang bersih? Kagak mungkin, kan gua masaknya sampai mateng. Stop Den, stop. Lah, ngapa dia? Sedih dengernya Den, masak-masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri. Begini amat ya jadi duda. Sampai tidur jam malam cuma bisa congli.
Lebay lu, pikar alias pipi karet. Gua mah udah biasa begini. Tapi kira-kira mantan bini kita mikirin kita kagak ya, Lai? Tahu dah, Ed segala nanya itu lagi. Yah, dahlah, kepikiran dah gua. Ya ampun, kita ketemu lagi. Waduh, Bosye, iya, Neng. Jodoh berarti kita ya, Neng. Lah, lu kenal, Lai? Lah, lu kenal juga emang? Kenal lah. Gua ketemu sama Neng Boto ini tadi siang, Lai, pas mau ke Jamban. Lah sama, gua juga tadi siang ketemu sama Neng Boto ini habis dari Jamban. Udah. Ngomong-ngomong, Abang lagi pada ngapain di sini? Ini Neng, lagi tugas ngeronda. Tahu sendiri kan, maling-maling sekarang tuh nekat-nekat. Nekat apanya, Bang? Nekat-nekat, Neng. Kalau enggak berhasil nyolong motor, kadang maling suka ngintip janda mandi, terus begal gunung kembar dah. Hei, Buse, itu mah lu den. Ini ngomong-ngomong, Neng mau kemana malam-malam? Niatnya sih mau beli seripus pas sama bedak pipa, Bang, ke warung. Tapi pas Abang bilang kayak gitu, Neng jadi takut, ih. Oh, jadi itu trik lu, Den. Biar dia takut, terus minta ditemenin. Boleh juga kode lu. Lah, lu cari ide yang lain lah. Jangan pancingan gua, lu umbat. Agak kreatif banget lu. Buse, pelit amat lu. Udah bareng-bareng aja lah, nganterinnya. Apa perlu gua cabutin nih pancingan lu? Lah, jangan lah. Loh, kok jadi main lirik-lirikan sih? Terus ini gimana, Bang? Iya, Neng. Yaudah, yuk, kita anterin dah, biar Neng aman. Serius, Bang? Yaudah, temenin ya, Bang. Loh, kok berhenti di sini lagi sih, Bang? Ayolah, anterin pulang sekalian. Oke, siap, 88. Lai, lu tunggu di sini, Lai. Ntar pos hilang kalau ditinggal. Lah, enak aja lu. Terus gua lu tinggal sendirian gitu. Udah, mendingan gua aja yang nganterin pulang. Lu yang di sini tungguin gua. Terus gua sendirian gitu lu tinggal. Udah nih, gua ada gocap nih. Mendingan lu beli martabak gidah ke Arab buat ngopi di pos. Buse, lu aja nih cepet buat beli kue putu di Afghanistan. Udah ya, Bang. Dua-duanya ikut biar seru ngobrolnya. Iya, Neng. Kagak bang bisa lu lawan gua, Den. Ya ilah, halus lu mah. Dih, malah main lirik-lirikan lagi. Kalian hama ya? Homo maksudnya. Buse, agak lah, Neng. Udah yuk. Oh, jadi begini kelakuan lo. Bang, lu sampai dia, hah? Jangan sampai gue tampol lu. Main ajak jalan bini orang aja lu. Lah, saya gak tahu, Bang. Saya juga gak tahu, Bang. Jangan, Bang, jangan percaya. Dia tuh bukan siapa-siapa Neng lagi. Kita itu udah cerai, Bang. Udah, kamu mendingan pergi aja sana. Kita tuh udah gak ada urusan lagi ya. Hah? Apa lu bilang? Gak ada urusan. Setelah gue jatuh miskin, lu berani ngomong begitu sama gue? Ya kan kamu sendiri yang buat kita miskin gara-gara selot. Aku udah gak mau lagi ya hidup sama orang yang berani jual segalanya buat main selot. Buse, Den, gimana ini, Den? Gimana apanya? Lu kagak ingat kita diceraiin sama bini kita gara-gara judi juga? Iya. Ya, insinyur dah gue. Ya, medet. Insecure, para besi, kakak-kak. Iya itu dia, si Takur. Udah yuk kita pulang. Anggap aja semua ini cuma mimpi basah yang basahnya cuma di celana pas kita bangun, Lai. Maksudnya? Ya kita sadar diri, Lai, karena kita masih suka main judi. Jadi anggap aja semua yang terjadi hari ini hanya angan belaka buat dapetin dia, walaupun harapannya nyata terasa. Buse, dalam juga bahasa lu. Tapi sayang yang ngomong palanya botak terus duda lagi. Jadi kagak keren, Dan. Kakak. Suwe lu. Udah yuk pulang. Malu ini kita di sini. Yailah, pakai malu lagi lu. Biasanya malu-maluin lu. Ayo dah. Mau kemana lu? Gua mau pulang. Gak mau gua cewek bekas lu. Iya, sama aja kita nyium lu. Ayo dah, Den. Pokemon, Lai.